Seorang bocah berusia 5 tahun di Bandar Lampung-Lampung kehilangan nyawanya setelah tertabrak mobil anggota DPRD Lampung. Korban tewas tertabrak mobil anggota DPRD Lampung saat bermain masak-masakan di dekat rumahnya. Suasana duka menyelimuti rumah orang tua Muli Aisyah Inara, bocah berusia 5 tahun yang meninggal dunia setelah tertabrak mobil seorang anggota DPRD Provinsi Lampung berinisial OW. Peristiwa nahas tersebut terjadi saat korban sedang bermain di pinggir jalan dekat warung milik orang tuanya yang berada di Jalan Antara, Sukajawa, Bandar Lampung. Korban tertabrak lalu terlindas mobil anggota DPRD yang saat itu melintas masuk gang. Bahkan korban terseret hingga sejauh 3 meter. Korban yang terjepit di bawah roda mobil minibus berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Korban meninggal dunia akibat luka cukup serius di bagian kepala dan tubuhnya. Di sini lagi duduk gitu, lagi main masak-masakan. Nggak posisi mau nyebrang, enggak. Kan itu gang kan, Bu, di samping kita. Jadi mobil ini dari jalan raya mau masuk ya, Bu? Dari arah gedung air kayaknya. Kesini. Mau kalau masuk. Posisi dari arah Tamin kan otomatis ngambilnya lebih banyak sana kan. Kelihatan korban. Sana. Dia langsung berat gitu, langsung langsung orang tuanya lihat kaget. Jadi memang keadaan pingsan, darah udah bercocoran. Oh, banyak darah. Menurut warga setempat yang melihat peristiwa naas tersebut, membenarkan bahwa pengendara mobil yang menabrak korban merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung. Pak Okta, yang informasinya Jaya. Anggota Dewan ya? Apa-apa aja? Ya, kayak kemarin itu ya, dia di Provinsi Anggota Dewan. Peristiwa tersebut saat ini telah ditangani oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi telah mengamankan mobil minibus yang menabrak korban sebagai barang bukti. Berdasarkan hasil pengumpulan saksi-saksi di lapangan, peristiwa itu tersebut terjadi ketika mobil ingin berbelok masuk ke gang, terus ada seorang anak yang lagi duduk di pinggir tertabrak oleh kendaraan Fortuner tersebut. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, jadi supir tersebut pada saat belok tidak dalam keadaan hati-hati. Polisi menyebut pengemudi mobil minibus yang menabrak korban diduga lalai dan hilang kendali saat berbelok masuk ke dalam gang yang berada di lokasi kejadian. Polisi pun masih melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD berinisial OW tersebut. Roy Triyono, Bandar Lampung, Lampung.